So, saya bersama dengan anda hari ini, saya sharekan macam mana untuk anda buat pola saiz orang yang agak gempal ataupun saiz yang XXL. Nah, saya pakai ukuran saiz yang besar, iaitu saiz 2XL. So, yang pertama memang kita kena buat garisan asas. Dekat sini memang saya terangkan satu persatu garisan asas 0, 2, 3, 4, 1 tu dekat sini, nombor 2. So, sini dia punya warna, warna-warna ni mengikut pada warna yang ada di sini. Okay, semuanya lengkap insyaAllah. Yang pertama, saya akan lukiskan garisan asas labuh dulu. Berapakah ukuran labuh? Okey, jap. Berapa ukuran labuh? Ukuran labuh, yang pertama dalam buku ni, saya dah terangkan pada anda. Yang pertama, anda kena dapatkan ukuran labuh. Dan di sini, istimewa. Dalam buku ni, saya ajar anda dah siap sekali dengan basi. Okey, kita tengok di sini, 0 ke 1, ukuran labuh baju. Tambah dengan basi setengah inci. Sekali dalam buku ni dia ada ajar macam mana nak buat teruk lengan sekali lah. So, pola ni saya ajar terus sekali dengan basi. Okay? Labuh baju saya adalah 31 tambah setengah inci untuk basi bawah baju adalah 31.5. Okay? So, kita tandakan 31.5. Bismillahirrahmanirrahim. 31.5. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 31.5. So, sampai bawah lah. Apa? Bawah tu tak perlu tengok lah, yang kali boleh tengok. Seterusnya adalah labuh. Sekejap saya tengok, sebab saya takut pun saya silap. Ada yang dah beli lagi, dia terus tengok live ni mungkin lagi mudah. 0 kedua adalah di sini. 0.2 ukuran labuh garis dada bahagi 4. Okay. Labuh garis dada kita ukuran ni, ukuran dada bahagi 4. 0 kedua ni di sini ya. 0 kedua sebab dia nak buat di belakang ni, dia nak buat bahagian-bahagian ni, jadi dia perlukan 0 kedua. Okay, jom kita tengok 0 kedua. Oh, panasnya handphone saya. Janganlah rosak. Dada saya adalah ukuran dada 44 inci. 44 bahagi kepada 4. 44 bahagi 4. Sama dengan 11 inci. So, 11 inci. Adakah perlu tambah apa-apa? Di dalam nota saya tak perlu tambah dah. Meskipun memang saya cakap dia dah siap dengan basi. So, kat sini tak payah tambah. Kalau nak tambah boleh, tapi tak perlu tambah sebab anda gunakan panduan buku. Kalau anda ada masuk kelas online, anda boleh tanya benda lain. Cuma dalam buku ni, dia dah memang sedap-sedap pakai. Kalau orang tu agak gempal pun memang sesuai pakai formula ni. Cuma, bila mana dia saiz lebih besar sampai ke 12 inci, anda masih ambil 11.5. Contoh eh. Sebagai contoh, ukuran dada 60 bahagi kepada 4, anda akan dapat, contoh ini penting saya bagi tahu eh. 60 bahagi 4. So, ini 40, 44, 48, 60. Dia akan jatuh 12.5, 60 eh. Jadi, anda ambil macam mana? Anda ambil 11.5 ataupun 12. Itu je. Okay? Hai, Mamunah Harun. Selamat datang. So, dekat sini saya ambil 11 inci. Ada orang dia tolak lagi, tapi saya tak buat tolak lah. Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh tekan button share. Sesungguhnya ilmu yang saya sampaikan ini, sekadar menyampaikan saja, andalah yang memanjangkan ilmu ini. Okay, so ini adalah labuh garis dada dan saya labelkan sebagai nombor 2. So, ini garis bawah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mudah-mudahan, sebab saya punya handphone ni panas, saya pelik kenapa dia panas. Mudah-mudahan saya sempat ajar sampai habis. Kalau tak pun anda kena tunggu balik live ni kalau dia punya live tersangkut macam live langsir itulah. Okey, sekarang adalah ukuran labuh garis pinggang. Ukuran labuh garis pinggang, ini anda boleh ambil di dalam ni. Sekejap eh, muka surat berapa. Siapa yang dah beli ni boleh buka sekali sambil belajar. Labuh pinggang, labuh pinggang di bawah sekali ya. Untuk saiz 2XL, 2XL 17. Okey. Adakah tepat 17 untuk semua pinggang? Jawapan saya tidak semestinya, tapi buku ni berdasarkan kajian sahaja. Okey, daripada atas ni, ini adalah garis bahu, okey. Ini adalah garis bahu, pergi ke bawah ni. Garis bahu pergi ke bawah, anda akan dapat 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 17 inci. Okay, anda tanda sini 17 dan anda gariskan, buat garisan melintang. So, ini menunjukkan ini adalah garisan pinggang. Okey? Di dalam mazhab saya pula, ataupun adab berilmu, kalau anda dah belajar dengan guru lain,
anda boleh campurkan dengan alasan anda faham macam mana fungsi ilmu guru tu dengan guru dengan saya lah. Tak kisah. Saya tak kisah kalau nak campur ilmu, cumanya pastikan anda faham dulu teknik-teknik dia dan teknik-teknik yang saya ajar supaya anda lebih mudah nak gabungkan. Tidak gabung, kalau gabung tanpa ilmu, takut nanti dia akan jadi pesong. Dia macam sesat, bukan sesat sebenarnya dia jadi tak jadi. Okay, so ini adalah agak labu garis pinggang. Kemudian anda kena tahu labu garis punggung. Sebab walaupun dia lelaki, dia tetap ada punggung. Dia tidak berbeza. Okay, kita tengok labu garis punggung boleh ukur pada pelanggan ataupun boleh gunakan buku ni. 24.5. So, labu punggung 24.5 anda ukur daripada bahu. Ukur dari bahu, tarik bawah ke tarik ke bawah dan tak perlu tambah apa-apa sebab saya cakap apa. Dah siap basi. Okay, clear tak suara saya? Dah siap basi. 24.5. Gariskan di sini dan kita buat 24.5. Okey, seterusnya saya ajak anda label sebab perangai saya suka label sebab saya tengah buat kelas. Ini waktu live ni kelas lah. Okey, nombor 1, situ 2, sini 3 dan sini 4. Hai, anda nak lagi perkongsian daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi!